Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan di mana nampaknya permasalahan yang menerpa hubungan Novia dan juga Jeffrey kini justru semakin pelik. Pasalnya, Pak Arjuna yang hingga kini masih belum juga melunak terhadap hubungan keduanya, kini semua permasalahan tersebut pun kembali diperparah dengan Ibu Indri dan juga Hakim yang terus saja mengusik hubungan Novia dan Jeffrey. Apalagi kini, Ibu Indri dan juga Hakim pun terus saja memojokkan posisi Jeffrey yang berada di sisi Novia saat ini dan seolah menganggap keberadaan Jeffrey adalah sebagai penghalang bagi Hakim untuk berperan sebagai ayah untuk janin dalam kandungan Novia. Dan bahkan, Ibu Indri dan juga Hakim bahkan tak segan lagi menyebut Jeffrey sebagai orang luar yang seharusnya tak berhak sama sekali ambil andil perihal kehamilan Novia. Yang tentu saja, atas semua konflik dan permasalahan rumit yang terjadi belakangan ini antara Novia dan juga Pak Arjuna serta bersama Hakim dan juga ibunya, hal tersebut benar-benar membuat Novia terganggu baik pikiran maupun hatinya. Di mana Novia saat ini begitu merasa tak enak hati terhadap Jeffrey yang terus-menerus menjadi sasaran kebencian Ibu Indri dan juga Hakim. Dan bahkan tak jarang, Jeffrey pun selalu saja menerima perlakuan buruk dan tak mengenakan dari mantan suami serta mertuanya tersebut. Meskipun sejauh ini, Jeffrey selalu saja mencoba untuk tetap terlihat baik-baik saja di hadapan Novia, meskipun ia selalu menjadi sasaran kebencian dari Ibu Indri dan juga Hakim, namun tetap saja Novia pun sadar betul bahwa sebetulnya Jeffrey begitu merasa terganggu dan kecewa atas semua perlakuan tak baik yang ia terima. Sementara itu, kemungkinan karena terlalu banyak beban pikiran akhir-akhir ini, hal tersebut pun kini mulai berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan Novia dan juga kandungannya. Di mana belakangan ini, Novia pun kerap kali mengalami masalah terhadap kehamilannya. Namun sejauh ini, Novia selalu mendapatkan pertolongan hingga semua keluhan tersebut kembali baik-baik saja. Namun sayangnya, yang terjadi saat ini, malah kesakitan yang dirasakan oleh Novia terhadap kandungannya justru semakin parah dan membuat kondisinya benar-benar lemah. Dan bahkan, kondisi Novia yang benar-benar terlihat begitu tersiksa, sampai-sampai membuat semua orang di sekitarnya pun panik dan ikut takut terhadap kondisi Novia, yang tentu saja Rizka sebagai sahabat terdekat Novia langsung melarikan Novia ke rumah sakit agar dapat segera mendapatkan perawatan medis. Terlebih, kini kondisi Novia pun begitu terlihat sangat mengkhawatirkan dan semakin lemah dan memprihatinkan akan sakit yang ia derita terhadap kandungannya tersebut. Namun di adegan tersebut, sesampainya di rumah sakit, Novia pun terus berusaha untuk menanyai dokternya tentang kehamilannya yang ia harapkan masih dalam keadaan baik-baik saja dan dapat diselamatkan.
Dan meskipun di tengah kesakitan yang luar biasa yang kini diderita oleh Novia, namun di situ Novia pun masih begitu berharap agar anak dalam kandungannya bisa baik-baik saja dan dapat lahir dengan selamat suatu saat nanti. Sementara itu, kabar buruk perihal Novia yang mengalami kesakitan dalam kandungannya, hal tersebut benar-benar membuat orang-orang terdekatnya ikut panik, terutama Jeffrey. Betapa tidak, meskipun bukan ayah biologis dari bayi yang Novia kandung, namun tetap saja Jeffrey adalah sosok yang begitu bertanggung jawab dan begitu menyayangi Novia maupun anak yang kini dalam kandungannya. Dan saat mendengar Novia mengalami masalah terhadap kehamilannya, tentu saja Jeffrey pun ikut takut dan panik jika saja semua itu akan berdampak terhadap hadirnya kabar buruk perihal janin Novia yang akan gugur. Sehingga di situ, Jeffrey pun begitu berharap bahwa kandungan Novia dapat terselamatkan dan bisa lahir dengan selamat kelak. Dan bahkan, tak hanya Rizka dan serta Jeffrey saja yang begitu peduli dan menyayangi terhadap Novia dan kondisi kehamilannya saat ini. Tentu saja, Novia begitu banyak memiliki orang-orang yang begitu mendukung dan menyayanginya, termasuk Ibu Astrid dan juga Brian. Di mana, Ibu Astrid pun turut menjenguk kondisi Novia, yang ia pun ikut prihatin atas apa yang terjadi terhadap kekasih dari putranya tersebut. Dan tentunya, Ibu Astrid pun berharap bahwa semuanya bisa terkendali dan kembali baik-baik saja. Dan di episode selanjutnya, kemungkinan besar, dengan keadaan buruk yang kini menimpa Novia, hal tersebut sepertinya akan semakin menambah masalah di antara Novia dan juga keluarga Hakrim semakin memanas, manakala Hakim dan juga Ibu Indri tak sengaja memergoki keberadaan Novia di sebuah rumah sakit. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys, dan jangan sampai terlewatkan keseruannya setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.